biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, geng. Masih sama kita. Ini kita lagi di base camp, geng. Nah, malam minggu, geng. Hujan. Ya. Kita hari ini mau unboxing ya. Kita di sini udah ada pasukan madam. Aduh, kecantol. Nah, ini udah ada madam, geng. Sama ini teman dari Richopper. Bukan ya? Bukan. Udah dicoret dari Richopper. Nggak jelas. Kita hari ini mau unboxing ya. Ini kita hari ini dapat kiriman dari Nayuan Sandi dari Begundal Reptil. Oke, momen. Kita langsung aja, geng. Sok atau salik? Oke. Oke. Sini unboxingnya kayaknya sedikit serem, geng. Tapi ini kayaknya masih saudara sama yang kemarin ya. Kemarin kan kita Pimbura ya. Nah, sekarang kita saudaranya Pimbura. Dan ini masalah karakter mungkin agak sedikit jahil ya daripada Python yang lainnya. Oke, langsung aja sama Mas Dumbu. Ayo kita unboxing. Ini awal aja gigitnya. Ya ini karena kita aman. Nanti masalah gigitnya paling ularnya yang malah sakit ya. Gigitnya. Ya ini bakteri ya. Ya ini bakterinya banyak nih. Ini ada unboxing apa lebih lama? Ini ularnya juga umurnya sekitar 3,5 tahun 4 tahunan ya. Karena dari informasi dari Mas Nainya sendiri memang makannya tidak tikus sih. Jadi untuk ukuran tubuhnya belum nggak maksimal seperti biasanya, apalagi nggak kayak tangkapan liar ya. Ini dari siapa sih? Dari Nayuan Sandi. Oh, Nayuan Sandi, oke. Pegundal Reptil ya. Nah, buat Mas Nay, konsentrasi reptil aja. Yang aneh-aneh kalau bisa diubah buat kita. Diubah itu penting ya. Yang penting dapat ilmunya mau men. Ya sabar geng ya. Ini katanya memang minimalis. Ya tinggal ujungnya banget. Dan itu sangat amat tajam. Kalau untuk ukuran semut dipotong ya. Kalau plastik ya kalah. Terima kasih Mas buat stikernya. Saat ini sudah hampir terbuka ya teman-teman. Dan itu tandanya saya harus agak tumbuh di kota. Oh ya, lupa. Harus jaga jarak. Aman lah. Hissing, kalau kalian dengar tadi ada hissing. Ya, hissing. Tuh. Oh, itu suaranya hissing, geng. Lagi. Cari kepalanya dulu Mas. Oke, udah tahu kepalanya di mana? Kepalanya di sini. Kayaknya mending unboxing Venom sih dan iya. Daripada gini ya. Unboxing Venom kan kita nggak perlu handling. Gak jauh. Ih, anjir, wih. Keren anjir. Cakep. Cerah banget nih. Keren anjir. Us. Ada nih. Oke, ini untuk ukuran afrok sendiri ini kita biasa sebut afrok ya. Untuk ukuran afrok ini termasuk yang ini ya lebih bersahabat ya saya. Ya ini. Cuman kalau jampi pasti kayak gini, geng. Wah. Dia mangap, mamen. Ini namanya afrok atau nama latinnya piton gigit. Ini dari Afrika. Ya.
Ini beda kayak kemarin. Beda beda itu kan beda apa? Beda spesies, tapi masih satu cluster, satu genus, satu saudara. Dan dia emang kayak gini, apa? Karakternya emang jumpy banget, jumpy banget. Dan lebih sering gigit ya. Kita ya, jarang nemuin afrod kondisi dia kondisi jinak ya. Jinak itu jarang banget. Karena emang di alam dia itu walaupun nggak bisa besar kayak retik, cuman dia bisa makan mangsa yang ukuran besar kayak antelop gitu. Ya, di untuk liarnya ya. Untuk liarnya. Dan ini kasus nyerang orang itu banyak banget di Afrika sana. Jadi kita harus hati-hati tetap. Nah, kalau ini ukuran maksimal berapa? 6 meter. 6 meter, ya, geng. Jadi ini kayaknya masih besar-besar lagi kan ya? Masih besar-besar lagi. Kira-kira ini berapa mas? Berapa meter ini mas? Ini 2 meter lebih ya? 2 meter bang sih, 2 meter setengah mungkin. 2 meter setengah deh. Dan warnanya ini termasuk yang cerah banget. Cerah? Biasanya warnanya tuh kayak coklatan, kayak molu gitu. Cuman ini lebih krem cerah ya pak ya? Iya. Ini kalau untuk sekilas mungkin kita lebih... untuk warnanya lebih mirip Aipo ya? Aipo ya, molu. Kayak Aipo. Untuk kepala memang ya molu-molu banget, burmes. Untuk motif, nah ini lebih acak. Jadi nggak bisa dibilang granit, nggak bisa dibilang kayak labirin juga nggak bisa ya. Ini betina ya? Betina, female. Oke. Jadi ini betina. Si. Terus jujur nggak percaya banget sama afrok karena karena di alam juga dia. Aupsi. Mana mana. Aduh. Mulai itu, gak kondusif. Kalau kita megang kayak gini, geng, saya sama madam kabur kita. Gak punya kabur. Kuku, gak bisa. Jadi buat mereka aja yang punya kuku. Kan gak asik juga kalau kegigit kayak gini. Nah kan, ini seukuran ini. Ayam masuk ya, ayam setengah kilo. Ya, masuk lah harusnya. Masuk, dalamnya sakit. Kayaknya dia emang rahangnya bisa ngelebar banget. Iya. Ini untuk kandang mungkin pakai yang semeter cukup ya? Cukup lah. Kadang-kadang kayu kayak gitu, ya. Kontainer kalau ada kontainer plastik yang gede itu juga bisa sebenarnya. Cuma nggak kalau teman-teman pakai kontainer ya? Suhunya nanti. Suhu dan kelembapannya nanti kita nggak bisa kontrol. Kecuali kontainernya di custom, misal ya, kiri kanan kasih lubang, atas kasih lubang, kasih kawat ram ya? Ya. Kawat ram. Ini untuk udah simulasinya. Jelas tuh. Udah mulai anteng, tapi nggak jaminan juga karena karakternya bisa berubah sewaktu-waktu. Nah ini mungkin kita pakai kandang yang 1 meter kali 80, tingginya mungkin 40-an cukup ya, cukup lah. Karena kalau untuk python kayak gini biasanya kalau kandangnya terlalu tinggi nanti dia nyolol-nyolol ke atas ya. Ya, nah itu yang baik, menyebabkan sering rubbing. Rubbing itu mulutnya kalau bahasa Inggrisnya jontor ya. Jontor. Jontor. Ya. Nah, nanti kalau udah jontor biasanya sariawan saya. Ya. Sariawan, terus ada karang gusi, kalau itu enggak dibersihkan nanti biasanya jadi kayak semacam tumor lah kalau enggak dibersihin. Jadi dia grogotin gusi-gusi sampai akhirnya ke daging habis. Tapi segini udah bisa dibuat breeding nggak sih? Atau masih nanti kita gedein lagi gitu? Kita kayaknya ini pakai untuk beberapa tahun ke depan ya. Next. Okay. Jadi ya next. Iya. Next. Karena masih soalnya segini ya ukurannya, kita lihat sendiri kan belum termasuk belum gede banget karena afrok bisa gede banget. Ya. Ini untuk usia informasinya dari Mas Kai sekitar 3,5 tahun ya, sampai 4 tahunan lah ya. Kalau dari umur sih udah cukup, cuman kalau untuk posturnya sih dari ukuran tubuhnya sih masih belum lah ya. Karena kan dia betina, jadi butuh ukurannya lebih besar, lagi. Lebih gede buat ini nyimpen telurnya. Jadi untuk masalah kedepannya memang ini untuk project breeding ya. Nah mungkin untuk beberapa tahun ini kita untuk pembesaran dulu ya. Kita sambil observasi apakah dia memang sudah birahi atau belum. Kalau memang sudah birahi, mungkin kita tinggal colok sama si jantan. Ya.
Kayaknya cukup itu aja ya. Ya, oke. Dan cukup untuk masalah unboxing hari ini sama informasi mengenai si African Rock Python. Python. Oke. Jangan lupa. Oke. Oke. Karena udah di penghujung. Lupa tadi, terlalu fokus sama si ularnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tinggalkan komentar di bawah feedbacknya. Karena kita nantinya bakal terus review sih. Doakan aja, doakan aja banyak rezeki jadi bisa. Amin. Bisa beli ini itu. Dan bisa buat project-project kedepannya. Oke, see you guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.